Ada setengah peruqyah mengatakan doa tersebut adalah sihir. Contoh doa seri muka supaya orang nampak mukanya cantik, doa penunduk supaya orang patut dengar katanya. Sihir-sihir ini tidak berkait dengan doa secara langsung kepada Allah, tetapi ada berkaitan dengan syaitan dan jin. Tapi kalau kita minta dengan Allah, minta muka kita jadi manis, sedap dipandang orang, tak ada masalah. Sebab tu saya dah khabar sama, kalau kita berniaga, boleh menggunakan pelaris. Apa pelarisnya? Ayat Quran. Apa pelarisnya? Hadis Nabi. Apa pelarisnya? Zikrullah. Itu baru boleh. Yang dilarang ialah pelaris-pelaris yang dibuat yang berkait dengan sihir, yang berkait dengan perkara-perkara yang khurafat. Itu diharamkan. Pelarisnya dia mulakan perniagaan dengan panggil orang masjid solat hajat. Itu pelaris. Itu boleh juga dikira pelaris. Dibuat masakan yang bersih dan sedap dan murah. Itu juga pelaris. Mejanya bersih, panggil pun cepat siapa. Itu juga pelaris. Tapi ada orang menggunakan pelaris yang haram. Contohnya ayat-ayat yang dia tak tahu, tak bomoh bagi. Dia pun tak faham gambar perahu, gambar alik betul duduk bawah perahu, gantung kat dinding. Aku pun tak faham. Haram. Syadud zara'i. Ada pelaris menggunakan budak-budak perempuan sebagai pelayan, pakai ketat-ketat. Body dia 44, baju 36. Keluar daging kat tepi baju. Nah, itu pelaris juga, tapi kena laknat tuan kedai. Faham lagi?